tekan tombol merah atau tekan tombol loceng dan tekan all untuk mendapatkan bagi Maria ni best. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan Anwar dari Nice Guys TV. Okey, aku sebenarnya aku tak boleh lepas daripada permintaan-permintaan untuk buat track oleh ni. Dan aku rasa aku tidak boleh menghampakan request daripada mereka ni. Salah satunya yang aku nak react hari ini daripada Mustang Official. Aku rasa macam perlu aku react sebab aku tengok daripada tajuk dia saja pun aku rasa macam wow, ini bukan kaleng-kaleng guys. Ini bukan main-main punya. 5 minit kita akan dihidangkan dengan berbagai-bagai aksi oleng. Korang dah ready tak untuk aksi oleng ni? Kalau korang dah ready, korang subscribe dulu. Subscribe dulu, tekan tombol merah, tekan tombol loceng, tekan all untuk mendapatkan sebarang notifikasi daripada video-video terkini Nice Guys TV. Kalau korang nak lagi video-video reaction daripada Nice Guys Reaction, korang tulis dekat komen, bagi link sekali untuk memudahkan aku melihat dan untuk react video-video yang korang nak tu. Korang request apa saja, insyaAllah aku tengok mana yang bersesuaian dengan reaction Nice Guys TV, aku akan react. Okey, aku tak nak buang masa, tak nak buang masa korang, tak nak buang masa sesiapa pun. Kita terus react video yang bertajuk Truk Petenang Bos 5 Minit Full Oleng. Truk Petenang Bos yang lagi viral, oleng sampai angkat ban. Wow, 5 minit full guys. Aku tak tahu 5 minit full ke tidak. Jom kita layan. Oh, ini aku tak tahu daripada truk oleng daripada buatan mana. Tapi kalau dia letakkan dia punya hashtag kat sini, dia ada truk bos petenang, oleng angkat, truk oleng parah dan CCTV alas peroban. Ha, kalau korang tahu, korang komen kat bawah guys. Ini buatan mana eh? Adakah Rebecca Concept juga? Tapi yang pasti, dia punya lori ni penuh eh. Dia punya muatan dia memang penuh. Tengok ah. Wish. Gila siut. Ini jalan sempit guys. Okay, dia kat depan tu ada lipat tenang. Ada kat atas kat dia punya screen tu ada bismillah. Warna dia warna biru dengan kuning. Oh, ini jalan memang jalan. Tak tahulah jalan dua. Ini dia dua lane ke satu lane sebenarnya ni. Oh, kuasa satu lane dua hala. Oh, nakut weh. Kiri kanan tu semua hutan tu, belawa ni lah. Kaum tu. Wow. Aku rasa dia orang ni memang mahir lah. Mahir dalam pengendalian lori-lori macam ni. Kalau tak mahir tak boleh buat guys macam ni. Susah macam ni, susah-susah. Oh tengok. Uish. Hampir-hampir terjatuh guys. Hampir-hampir terbalik eh. Ya, aku risau ni motor nyatuh ikut ni. Risau sangat aku tengok. Tapi dia orang berani. Itu yang aku salut lah eh, keberanian dia orang ni. Video ni lebih kurang 5 minit. 5.02 minit saja, tak panjang sangat. Tapi dia kata full 5 minit ni korang tengok holding dia. Aku harap-harap tak adalah kena apa orang cakap tu, CC eh. Ada lagu kat dalam ni. Siapakah pemandu dia ni? Kalau korang tahu, korang letak kat ruangan komen. Aku nak tahu juga siapa pemandu dia. Yang biasa kita dengar, Randy Andika. Budak rawit.
lain-lain aku tak berapa kenal sangat. Sikit je guys, sikit je dengan lori lain tu. Wow. Dia punya tayar tu terangkat guys. Seram aku tengok. Okey, pemirsa daripada Indonesia, korang bagi tahu aku dah berapa lama truck-truck rolling ni dah ada di Indonesia. Aku nak tahu juga sebab aku research, aku tak tahu sejak bila dia dah ada ni. Ha? Modifikasi truk-truk macam ni yang cantik-cantik, dibuat oling macam ni, ni berapa lama dah? Korang letakkan korang komen. Macam mana? Apa pendapat korang dengan lori Patenang ni? Truk Patenang dengan dia punya pemanduan dia tu memang agak agresif eh. Kalau kita tengok dia memanage dia pun full dengan oling. Dan aku memang seram lah tadi ya, yang dia dekat-dekat dengan lori tu kan, dia buat oling tu memang wow. Itu kalau kena sikit cukup lah eh. Tapi yang paling aku tak tahan dia punya tayar belakang tu sampai terangkat sampai macam nak tumbang nak terbalik dah. Tapi memang hebat lah kepada lori-lori truck rolling ni. Memang aku respect, aku salute. Tapi aku harap lah korang berhati-hati lah di jalan raya apa saja boleh berlaku. Apa-apa pun memang terbaik lah. Thumbs up pada semua pemandu-pemandu truck rolling dan juga yang merakam aksi-aksi truck rolling ni. Kalau korang ada sebarang cadangan, korang letakkan di ruang komen. Tapi sebelum tu, kepada sesiapa yang baru saja singgah di channel aku ni, please lah tekan tombol warna merah tu, tekan tombol loceng sekali dan tekan butang all untuk mendapatkan sebarang notifikasi video-video terbaru daripada channel Nice Guys TV. Jadi untuk sesiapa yang nakkan reaction lain, korang letakkan di ruangan komen, letakkan link sekali untuk memudahkan aku buat react apa saja. Apa saja insyaAllah kalau aku rasa memang bersesuaian dengan tema dengan video aku, aku akan bawa masuk dalam ruangan reaction setiap hari Selasa, Rabu dan Khamis. InsyaAllah tak dua hari, satu hari mesti ada. Okey, kita jumpa lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.